Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'a bahina wa ummahatina wa ajdatina wa jami'i masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina khususan ila Simbah Yaji Hudori, Simbah Yaji Abdurrahman Hudori, Bapak Ahmad Muhammad Hudori. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ulama'an al-kiram wa habaiban al-afadil, muslimina wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan tentang kajian fikih yang semoga ada manfaatnya. Setelah yang apa yang saya sampaikan kemarin, baru saya ulang kembali tentang bagaimana berpuasa, bagaimana puasa dilakukan dan lain sebagainya. Langsung saja saya langsung mengambil dari kitab Safinatun Najah, mungkin kalau ada yang mau menyimak. Di sini diterangkan faslun yajibu shaumu ramadhana. Wajib berpuasa bulan Ramadan karena salah satu lima perkara. Satu yaitu bikama li sya'bana salasina yauman, yaitu satu karena sudah sempurnanya tanggal 30 Sya'ban. Kalau kemarin pada waktu pertemuan yang kemarin baru tanggal 29. Nah, kalau Sya'bannya itu sudah tanggal 30, berarti otomatis setelah tanggal 30 Sya'ban itu langsung masuk 1 Ramadan, maka wajib berpuasa. Wasaniha biru'yatil hilal. Yang kedua yaitu karena melihat tanggal 1 bulan Ramadan, baik dengan secara mata telanjang atau dengan metode ru'yah yang biasa dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini. Jadi untuk keputusan satu Ramadan ini juga kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu bisubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin, yaitu ketetapan tanggal 1 Ramadan karena ada orang yang melihat. Maksudnya kalau kita tidak bisa melihat secara langsung, mungkin kita dikabari oleh orang yang adil, ya, orang yang adil, maka kita juga wajib berpuasa. Yang keempat adalah bari adli riwayatin, yaitu dengan kabarnya orang yang adil riwayatnya dan bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya. Kemudian yang kelima adalah bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, yaitu yang kelima karena menyangka masuknya bulan Ramadan dengan cara ijtihad. Ijtihad itu ya mencari tahu, fiman istabaha alaihi dzalik, yaitu bila mana ada keserupaan antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, ini kewajiban-kewajiban atau wajib melakukan puasa apabila dijumpai salah satu lima perkara yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya, mengulang yang kemarin, yaitu fasun syurutu sihatihi, syarat-syarat sahnya berpuasa. Puasa itu bisa sah karena ada empat perkara. Kalau empat perkara ini tidak ada, maka ya tidak sah puasanya. Atau salah satu, di sini ada salah satu saja, di situ tidak memenuhi syarat, maka puasanya tidak sah. Nah, apa saja syurutu sihatihi,
Syarat-syarat sahnya puasa ada empat. Satu yaitu Islam, wa aklun mempunyai akal, wa naqaun dan suci min nahwi haidin, suci dari sebangsa haid yaitu nifas. Kemudian wa ilmun biqaul waqti qabilan lisaum, yaitu mengetahui bahwa apa waktu tersebut menerima untuk melakukan puasa. Apa ada hari yang tidak boleh dibuat puasa? Hari yang diharamkan berpuasa ada. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Nah, itu namanya hari-hari yang tidak menerima puasa. Nah, dari empat syarat ini, kalau di situ ternyata ada salah satu dari empat ini, maka puasanya tidak sah. Umpama ada orang non muslim berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dan puasanya tidak sah karena dia tidak Islam. Kemudian wa'aklun, ada orang yang sakit jiwa melakukan puasa, dia tidak dapat apa-apa karena dia tidak memenuhi syarat, berarti puasanya tidak sah. Otomatis kalau puasanya tidak sah, ya jelas tidak mendapatkan pahala. Wa naqaun min nahwi haidin, juga harus suci dari haid ataupun nifas. Maka bila mana ada maaf orang yang berpuasa kemudian di tengah perjalanan di siang hari, mungkin di jam 3 atau jam 4 sebelum maghrib dia sudah datang bulan, maka secara otomatis puasanya batal. Dan kalau diteruskan tidak boleh, hukumnya haram. Berarti bagaimana? Ya harus membatalkan karena itu sudah batal puasanya. Muslimin awal muslimat rahimakumullah. Kemudian terkait dengan apa? Islam, akal, naqah, suci dari haid atau yang lain seperti halnya nifas, ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya puasa. Maka harus semuanya terpenuhi. Terus bagaimana kalau ada orang yang sakit jiwa, apakah dia wajib melakukan puasa? Tidak. Apakah dia wajib melakukan sholat? Tidak, karena dia baru sakit jiwa. Terus bagaimana dia kalau mati umpamanya? Ya tinggal. Kalau sebelum sakit jiwa itu dia memang sudah agama Islam, dia ahli ibadah, ya insya Allah dia dimasukkan golongan orang yang muslim, orang yang Islam. Tapi kalau sebelum daripada sakit jiwa, pada waktu sehatnya itu memang bukan orang Islam, ya tetap hukumnya seperti hanya sebelum daripada waktu sakit jiwa. Kemudian yang selanjutnya, faslun syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya melakukan puasa. Ya, syarat-syarat wajibnya melakukan puasa ada lima. Satu, Islam. Tadi kan syarat sahnya. Kalau ternyata syaratnya itu tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Kan semacam itu. Nah, ini syarat kewajiban melakukan puasa. Kalau syarat wajibnya melakukan puasa, berarti kalau orang tersebut sudah memenuhi syarat yang akan saya sampaikan ini, maka dia sudah berkewajiban melakukan puasa. Tapi kalau syaratnya ini salah satu tidak ada, ya salah satu dari yang saya sebutkan itu kok tidak ada, maka dia tidak wajib melakukan puasa. Nah, apa saja syarat-syarat wajib melakukan puasa? Satu, Islam. Kalau orang tersebut Islam, maka otomatis dia wajib melakukan puasa. Tidak hanya itu, wataklifun, mukallaf. Mukallaf itu yang kemarin saya sampaikan, yaitu orang yang sudah baligh dan mempunyai akal. Orang yang sudah apa? Baligh dan mempunyai akal. Taklif. Taklif itu mukallaf. Mukallaf itu disuruh atau di istilah Jawane diperdi-perdi.
untuk melakukan perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam. Nah, taklif ini ada dua. Satu yaitu dia berakal, kemudian dia sudah baligh. Nah, adapun keterangan baligh, kemarin sudah saya sampaikan ada tiga, yaitu satu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani bagi perempuan ataupun laki-laki yang sudah berumur 9 tahun. Adapun yang ketiga, tanda-tanda daripada baligh yaitu bagi perempuan, khusus perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid atau menstruasi yang sudah berumur 9 tahun. Apabila ada darah yang keluar sebelum umur 9 tahun, maka darahnya bukan darah haid, bukan darah menstruasi atau datang bulan, tapi darah kotor ataupun darah penyakit. Nah, itu tanda-tanda daripada baligh. Kemudian syarat wajib melakukan puasa yang nomor 3 adalah kuat. Kuat itu mampu melakukan puasa. Kemudian yang keempat adalah sehat. Jadi orang yang tidak sehat, maksudnya dalam keadaan sakit yang parah, sehingga kalau melakukan puasa dia tidak kuat atau tambah parah sakitnya, maka dia tidak kewajiban melakukan puasa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Segala kesalahan kekhilafan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.